iya. Ya, yang penting aku udah anterin rumah teteh sampai depan. Oke. Okay. Silakan teteh. Ayo sampai depan gerbang, sampai depan gerbang. Siap. Aku jaga. Jangan ganggu-ganggu ya. Siapa kamu? Kamu ganggu-ganggu mulai jamil lah. Enggak boleh kamu. Orang mau ganggu-ganggu, untung ada aku loh. Nanti aku latih dulu dia biar bagus ya. Semua di sini aku latih. Karena Ahmad Dhani enggak ada, aku ketuanya. Aku latih semua. Bagus. Ya, segitu. Ya kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih gambar pasku. Ya, bagus. Ya, bagus. Dan ketawa kamu. Kamu joget. Nanti saat Gisel kamu joget. Saya lebih galak dari Ahmad Dhani. Kalian subscribe gratis. Cepetan. Dibentak. Tombol merah. Tombol merah. Tombol merah. Jangan lupa. Cepetan. Gratis. Kita di tes dulu biar keselamatan bersama-sama. Sudah. Thank you. Coba aman. Ya nunggu 15 menit jangan masuk dulu deh. Tapi aku sudah swab kemarin ya di Jumat. Aman. Panas ya pakai baju ya. Sabar ya Bu. Tapi terima kasih. Ibu sudah menjadi pahlawan buat kesehatan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas. Ini adalah studio master Mr. Ahmad Dhani. Gua jadi pakai double nih. Pakai sepatu apa kan? Oke. Gumulan, Gumulan, saya Gumulan. Hey, Rafi Ahmad. Mantap. Iya saya. Saya pengganti Ahmad Dhani. Saya Rafi Ahmad. Ada di mana? Gua tuh baru sekali loh kalau ke studionya, sumpah. Masa? Gua ke rumahnya udah berpuluh kali, ke studionya gua baru sekali. Wah. Rafi. Apa? Bisa. Sehat bu. Sehat dong. Wah tetap. Ya, lumayan lah bu. Tambah-tambah korek. Bu, nganterin dia latihan dulu ya. Mantap. Bos. Bos. Bosku. Bosku gimana bosku? Sehat bosku. Sehat bos. Sehat bosku. Gua tuh. Gila, gue tuh baru sekali loh akhirnya ke studio ini. Serius baru sekali ini? Gue ke rumahnya udah berpuluh-puluh kali ke studio, gue gak pernah. Tapi atas rumah sering. Ke rumah sering. Ke sini gak pernah. Atas dulu. Kalau rumah main pipa mulu sama Al dulu, zaman dulu. Al! Ayah, main pipanya! Nanti! Gue udah PS5, gak main gue PS4. Kalau main PS5, sorry, PS4, gue belum nggak level. Bukan teman ya, teman. Jadi gila kompetisi kapan lah? Ayo tuh, gue mau kompetisi terus bro. Kalau tahun ya. Oke guys, pokoknya hari ini seru banget. Nanti tungguin aja. Aku akan anterin Teh Mulan ke depan rumahnya. Aku yang jagain, tenang Teh. Apa sih? Ahmad Dhani, Ahmad Rafi, kita beradik kakak. Ini Rafi Ahmad Prasetyo. Iya. Prasetya. Iya apa enggak? Setia kalau aku. Allah, jadi setia sana sini. Ya ya, Mulan Jamila kan udah lama loh aku terakhir ketemu tuh di mana ya? Di airport. Ingat enggak? Iya. Di airport. Ya. Aman. Saya jagain. Mulan ternyata rumahnya itu hanya di depan, kalau dari studio. Jadi aku akan anterin Teh Mulan ke rumahnya di sana. Iya. Jadi udah berapa lama Teh tinggal di Pondok Indah? Yang di sini jadi, dulu. Jadi 2007. Beli. 2007 beli, itu harga pasti masih di bawah 10 miliar. Aduh, masih 2 miliar. Masih 2 miliar dulu. Sekarang harga di sini mungkin udah 15 miliar. Rumahnya. Jangan ngomongin harga. Ya enggak apa-apa kan udah naik mah enggak apa-apa Teh. Iya. Tapi Teh Mulan hebat loh, sekarang udah jadi anggota dewan, aku bangga loh sama Teteh. Mudah-mudahan Teteh tetap selalu amanah. Alhamdulillah, amin. Menjadi istri yang selalu hebat untuk suami. Amin. Menjadi anggota dewan yang amanah dan juga tetap menjadi penyanyi yang top. Ini nih, ini nomor 22. Iya. Iya kan? Iya. Ya, yang penting aku udah anterin rumah teteh sampai depan. Oke. Okay. Silakan teh. Ayo sampai depan gerbang, sampai depan gerbang. Siap. Aku jaga. Jangan ganggu-ganggu ya. Siapa kamu? Kamu ganggu-ganggu mulai jamil lah. Enggak boleh kamu. Orang mau ganggu-ganggu, untung ada aku loh. Kalau enggak, ya, tadi udah dijambret loh. Naikin. Oke. Okay. Ya udah, teteh mau siap-siap. Ya, ini rumah Teh Mulan di sini. Ini
gubuk saya. Aduh. Kok gubuk sih? Ini tuh daerah Pondok Indah tuh mantep loh, Teh. Iya. Pokoknya tempat bubuk saya. Ini sekarang karena Mas Dani lagi sakit, kita terpaksa pisah rumah. Oh my god, Mulan Jamila sama Ahmad Dani pisah rumah. Ini geger. Sementara. Oh, dulu. Sementara kirain saya ada permasalahan. Ada masalah. Masalahnya sakit. Mas Dani sakit. Oh. Jadi aku di sini, Mas Dani di rumah Mas Dani. Jadi pisah dulu. Udah mulai rindu ya? Udah rindu berat. Berapa bulan? Udah berapa minggu? Udah seminggu ya? Belum seminggu. Karena Mas Dani lagi satu acara sama aku. Iya. Semoga Mas Dani cepat sembuh. Iya, doain ya. Ya udah silakan Teh, aku ya. Nanti tunggu di studio. Semangat terus ya. Raffi, jadi inspirasi buat anak-anak muda Indonesia. Itu Mulan Jamila. Ya. Sukses ya. Juga. Teh sehat-sehat ya. Nanti ketemu sana ya. Ada. Oke okay, guys. Dadah. Saya udah menjaga Mulan Jamila sebagai Ahmad Raffi. Sekarang Mas Dani lagi sakit katanya. Ya cepat mudah-mudahan cepat sembuh lah. Jadi dari situ rumahnya ke sini tuh cuma jalan kaki. Gila ya daerah, memang bener guys, investasi rumah tuh paling hebat. Dulu dibeli 2 miliar, sekarang harga udah bisa 15 miliar di sini guys. Hebat. Makanya semangat semuanya. Yang mulai beli 2007 katanya. Wah, 2007 sekarang udah 2020, 13 tahun yang lalu. Naik terus, udah 6 kali lipat kali rumahnya bisa lebih. Hebat, apalagi Mas Dani nih. Pondok Indah nih udah kerajaannya dia semua. Ini ada Gisel, ada aku. Tapi mudah-mudahan Mas Dani ada nggak ya? Mudah-mudahan naik kita bisa ketemu sama dia deh. Oke guys, kita masuk lagi guys. Bro, kita lihat mama Gisel. Ayo yang bagus ya, yang bagus. Yang bagus ya. Iya, kita panggilnya. Tuh kan. Coba dulu deh. Yang bagus, nyanyinya ya. Oke, gimana ajarin atuh? Karena Ahmad Dani belum datang, Ahmad Raffi yang akan menggantikan. Aku bajak semua. Sekarang atau 50 tahun lagi. Aku cek dulu studionya. Sudah enggak ya lagu itu? Sudah tidak, lagu itu bohong. 4 tahun putus. Nggak nyampe 50 apalagi. Oh, ini keyboardnya Ahmad Dani. Muter. Iya. Oh iya. Bisa 360 derajat. Hah? Aduh. Mas, mau enggak tuh Mas ini gimana? Nyanyi lagu apa sih? Coba tebak lagunya apa? Malamku bagai Roman Picisan. Roman Picisan. Aku karena aku 2 juta rupiah di pajak ditanggung pemenang. Tunggu ini gimana mikrofonnya Mas? Aku enggak mau begini nanti jangan begini aku sedih. Kenapa sih? Belum. Cintaku tak. Oh, kita kan udah minggu lalu ke sini. Tabrak. Yang mau masuk jebak. Bisa. Ini kamu nanti pagi jam 8 kayak kamu. Pas aku nyanyi, udah kamu temenin aku aja. Iya, aku temenin kamu terus. Rafathar dan Gempi selalu bersama. Iya. Alma dulu nyanyi juga nanti. Iya. Nanti aku latih dulu dia biar bagus ya. Semua di sini aku latih. Karena Ahmad Dani enggak ada, aku ketuanya. Aku latih semua. Bagus. Ya, segitu. Ya kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih gama pasku. Ya, bagus. Ya, bagus. Jangan ketawa kamu. Kamu joget. Nanti saat Gisel kamu joget. Saya lebih galak dari Ahmad Dhani. Bu Gisel mau kemana Bu Gisel? Mau ke atas lagi. Oke, okay, Bu Gisel siap-siap ya. Tolong tampil yang bagus. Oh, siap. Saya sebagai pengganti Ahmad Dhani. Ahmad Raffi akan tes semuanya. Alisa digusus. Apa? Alisa digus, nyanyi nanti. Iya. Nyanyi lagu apa? Tak ada cinta yang lain. Bagus. Maksudnya tidak ada cinta yang lain selain Al-Ghazali. Bagus. Al-Ghazali, nyanyi lagu apa? Sama. Enggak sih, lagu kedewanya bukan cinta manusia biasa dan... Karena Ahmad Dhani tidak hadir, perkenalkan saya Ahmad Raffi. Oh, okay. Saya penerus dari Ahmad Dhani yang memimpin acara ini. Jadi kamu juga yang harus yang bagus ya Al ya? Betul dong, kita harus sama-sama Ahmad. Iya, kita harus tampil yang bagus. Nanti ngedrum juga ya? Iya, aku mau tunjukin aku bisa main drum. Meskipun gitu-gitu aja, yang penting gaya nomor satu, skill nomor belakangan. Nah. Ada Al, Sidul. Sidulnya. Lihat, ini drumnya. Saya cek ini drumnya. Bisa gak di-pack? Iya, bisa. Lagi tes. Cimbalnya cepatin dulu. Ini adalah drumnya. L, Jamaluddin. Wih, itu aja. Mana ini? Wah,
Alisa diskus-diskus. Siapa itu? Aku tidak tahu. Alisa diskus-kus-kus. Apa sih nama kamu agak susah ya? Alisa? Dagize, gampang banget. Apa? Dagize. Oh, Alisa Dagize? Ya, nah. Alisa Dagize. Alisa diskus-kus-kus. Tapi kamu bagus suara kamu. Oh iya, tadi dengar. Belum sih. Iya. Nanti. Jadi kamu duet sama Al. Mantap. Hari ini perdana Rumah Rumi. Apa namanya? Rumah Rumi. Rumah Rumi. Oh iya. Rumah Rumi tempatnya L. Baru. Oh mantap. Hah? Oke. Apa? Wah, sehat lu ya. Wah asik nih ya. Rumah Rumi, keren Rumah Rumi. Ternyata gue baru kesini lu. Halo bos, maaf ya bos. SPB Suratu, Mas Rafi. Dewa, Dewa, Dewa. Dewa. Ada kopi Dewa. Dewa. Oh berarti kita yang ada strong Dewa. Akses Dewa. Dewa, Dewa boleh. Dewa. Gue udah pesan di Roma, Rumah Rumi. Ini punyanya L ya? Yes. Oh berarti bukan punya lu, Al punya L. Berdua, berdua. Idenya L. Namanya L. Rumah Rumi. Ini jadi gua pesan yang apa tadi? Es kopi susu Dewa. Es kopi susu Dewa. Di sini ya? Enggak, oh, di sini. Oh, di sini nih. Boleh, boleh. Rumi itu kita. Di dalam aja, di dalam. Satu, dua. Ternyata gue baru udah, ini udah lama nih? Sebelum covid sebenarnya. Oh sebelum covid. Gue baru dibuka kembali. Covid mah, covid tutup. Ini tempatnya apa? Ini no smoking ya? Oh ini no smokingnya ada juga. Oh ternyata ada baju-bajunya juga ya? Ada merchandise-merchandise juga ya? Wih, ada Dewa 19. Ini gua harusnya punya nih, gua mau beli ya. Boleh, boleh, boleh. Yang mana? Mau aku mau beli. Kapi. Ini adalah yang separuh napas dan lain-lain di sini nih. Iya. Oh, ini Laskar Cinta, gua tahu. Ini, wow, ini legend banget. Ya, ini terbaik, terbaik, terbaik. Gua mau beli semuanya. Yang semua. M. Semua tipe aku mau beli. Berapa semua satunya? 25. Iya, aku beli. Wah, jadi diborong langsung sama Sultan. Aku borong Sultan. Aku transfer aja bayar ya. Enggak apa-apa kan? Enggak apa, enggak apa. Yang M M. S kalau S kekecilan ya. Ada di situ ada. M M aja. Kuncinya mana aja? M banyak. Oh, ini M. Nih. Ini boleh. Tuh, album apa? Bintang 5. Gua tahu. Ini S gue yang M. Ada nanti yang baru, ini kan pajangan. Mau apa aja? Mau semua. Opal, opal. Bro, ada apa? Mana ini? Apa? Ini apa aja? Tutup. Mbak, ada berapa gambar? Ada berapa gambar, Pak? Yang M. Maaf ya, Pak. Lumayan buat konten, Pak. Ternyata ini mau foto Maal. Ternyata Al banyak fansnya, aku gak ada fansnya. Oh ada juga. Cewek fotonya sama Al, cowok fotonya sama gua. Mantap. Masanya udah ganti. Iya nih, gua udah ngelaku. Aku borong. Ternyata kalian kalau ke Rumah Rumi di studionya Ahmad Dhani, ada merchandise-merchandise, ada kopi-kopi. Mantap. Tapi Ahmad. Mantap. Mana bro? Ah, sini bro. Ini ada berapa gambar semua? Semua. Catetin aja, catetin. Catetinnya semua yang ukurannya M. M. M cukup kayak di gua ya? Eh, L ya, tapi ada kecilan. Iya. Cobain aja dulu. Ini M, M. M cukup, Al, gua belum gendut. M. M ya. Ada berapa gambar semua? Ada. Ini berapa? Semua berapa tipe? Semuanya aku beli. 21. Hah? Ya. Untuk M tinggal sip berapa ya? Berapa 7? Tinggal 6 kak. Tinggal 6. Aku beli semuanya ukuran M. Gambarnya bebas. Hah? Mohon maaf gambarnya bebas. Gambarnya semua. Semuanya yang M. Semua gambarnya dari bintang 5 sampai yang semua. Kalau yang M tapi nya bos.
Transfer aja, aku langsung transfer. Bro, gua transfer aja ya. Gua transfer kemana? Transfer kemana? Mana yuk? Ke L, nanti ke L. Nanti gua kirim deh. Ya udah kirimin, aku transfer langsung. Siap. Mantep. Karena aku baladewa, jadi aku sekarang aku pengen pipis. Keren banget. Oh, ini koleksinya L. Ini koleksinya L. Bagus, tapi di sini ada gambar-gambar Benyamin ini, legend-legend semua nih. Darah Puspita. Kopinya udah ada, Bos? Ada. Udah. Ini hampir semua sih ayah desain. Ini semuanya ayah yang desain. Hampir semua ayah yang desain. Mantap. Anak gaul nih. Mantap nih. Sejak kapan punya pengen bisnis rumah Rumi? Jadi si El tuh karena dulu kan pas covid kita harus bikin dalgona-dalgona gitu kan. Oh, waktu covid bikin dalgona-dalgona. Akhirnya si El dia mendalami tentang kopi lah. Tapi ini feeling gua nih abis kalau covid selesai ini tambah laku nih kayaknya. Alhamdulillah, insyaallah. Yang pesan online banyak, yang datang ke sini juga banyak. Iya, apalagi harus datang di Pondok Indah di studionya Ahmad Dhani ada rumah Rumi. Woi, kita cobain. Kita cobain. Ini yang strong. Dewa, dewa. Dewa, 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 strong. Dewa itu strong, strong. Yo, iya. Nih. Mantap. Mantap, Bal. Dua kopi kan, tapi kan? Suka dong. Siap. Mantap. Thank you, Pak Rafi. Sukses ya, Al. Thank you, thank you. Hah? Suka gua bawa nih. Rumah Rumi. Sen. Semuanya. Yang paling penting kita sehat semua. Amin. Kita berdoa, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya sukses dari jawabannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sukses. Ini tempat khusus Bugisel. Gak boleh ada yang masuk, hanya Bugisel. Hanya Bugisel. Hanya Bugisel. Makan Bugisel, gimana kalau jadi juri the next influencer? Wih, mau. Iya, Bugisel tolonglah karena butuh juri. Saya juga butuh pekerjaan. Berarti aku telepon Bugisel ya, ke manajemen ya. Aku masih siap lah. Gimana? Bugisel, tambah cantik dia, aku pusing lihatnya nih, aduh.